Ya, sementara itu pemirsa menjelang keberangkatan ibadah haji, Kementerian Agama Wilayah Kota Bandung telah menetapkan jumlah calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tercatat ada 1.116 orang calon jemaah haji yang sudah melengkapi administrasi. sebanyak 1116 calon jemaah haji asal Kota Bandung siap diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Untuk tahun ini terdapat pembatasan jumlah calon jemaah haji berdasarkan ketentuan dari Arab Saudi terkait pandemi Covid-19. Kementerian Agama wilayah Kota Bandung menyebut 1116 orang tersebut merupakan calon jemaah haji yang sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan lain-lain sehingga dinyatakan siap untuk menjalankan ibadah haji. Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung Dr Andes Haji Tedi Ahmad Junaidi yang didampingi oleh Kepala Seksi Tata Usaha Boy Harinovian menyampaikan dalam penyelenggaraannya nanti protokol kesehatan yang ketat tetap akan dijalankan mulai dari keberangkatan sampai pelaksanaan ibadah haji nantinya di Kota Bandung dari 1.116 orang tersebut yang termuda adalah berusia 18 tahun. Ya, uh, tentu bahwa untuk uh, keluarga calon jemaah haji yang biasanya semangat untuk mengantar jemaah haji, kadang-kadang juga tidak hanya ke uh, tempat pemberangkatan, tetapi juga sampai pada perjalanan dan sampai ke embarkasi. Untuk tahun ini, dihimbau uh, tidak lagi untuk ikut mengantar jemaah haji, cukup mengantar jemaah haji itu di rumah saja, mendoakan insyaallah. Uh, Jemaah haji sudah disediakan kendaraan mulai dari pemberangkatan sampai ke embarkasi Bekasi dan di sana tentu fasilitas sudah disediakan ya. Kota Bandung juga menyampaikan bagi para keluarga calon jemaah haji agar senantiasa mendoakan kelancaran ibadah haji tanpa harus turut mengantar karena keamanan dan kenyamanan sudah dijamin pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Yuana Kurniawan Bandung TV